Bersama ST Channel, mari kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Billar berikut ini. Sang putra suka berteriak-teriak sendiri, Lesti Kejora dan Rizky Billar menggunakan rahasia jitu ini untuk membuat baby L tersenyum. Dede tahu rahasianya sayang, ujarnya. Kabar pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Billar tak pernah sepi dari pemberitaan media tanah air. Sejak kelahiran putra pertama yang diberi nama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, kehidupan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat bertambah lengket dan harmonis. Diakui oleh Lesti dan Rizky Billar, bahwa kehadiran baby L memberikan kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan hubungan rumah tangganya. Memiliki ketampanan sejak di usia dini. Putra dari pasangan artis fenomenal yang sudah berusia 5 bulan tersebut, selalu membuat orang lain gemas melihatnya dan ditambah lagi dengan tingkahnya yang selalu kocak dan lucu. Mengetahui hal itu, Lesti dan Rizky Billar pun menjelaskan tentang kebiasaan terbaru putranya ketika di rumah. Menurut keduanya, bahwa sekarang baby L selalu suka berteriak-teriak sendiri, baik saat bersama keluarga maupun dengan orang lain. Bahkan dari saking seringnya suka berteriak-teriak, justru gaya sang putra tersebut menjadi bahan hiburan bagi Lesti dan Rizky Billar bersama keluarga di rumah. Sekarang si abang itu sukanya berteriak-teriak sendiri gitu. Baik ketika bersama kami sekeluarga maupun di luar rumah. Ujar Lesti Kejora beberapa waktu yang lalu saat dijumpai oleh salah satu awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, dikutip dari berita Artis Update, tanggal 18 Juni tahun 2022. Bahkan gaya si abang itu sering menjadi bahan ketawaan kami sekeluarga, dan kami semua senang dan terhibur dengan gayanya si abang, ibunya dengan diikuti sedikit tertawa. Menurut penuturan Rizky Billar, dengan gayanya sang putra yang seperti itu, bukan berarti menunjukkan tanda-tanda bahwa baby L akan menangis atau merasa takut melihat sesuatu, namun seolah-olah sang putra juga mau ikut berbicara. Dan hal itu membuat dirinya merasa senang dan terhibur dengan gaya baby L. Meski bergaya seperti itu, bukan berarti si abang L mau nangis atau merasa takut melihat sesuatu. Tapi menurut saya, seolah-olah si abang L itu juga mau ikut berbicara atau merespon pembicaraan orang lain, ujarnya senang. Tapi gayanya si abang itu membuat semua keluarga di rumah sangat terhibur dan jadi rame, ibunya kegirangan. Tapi Dede tahu rahasianya sayang, timpal Lesti Kejora. Menurut pengakuan Lesti, meskipun sang putra suka berteriak-teriak seperti itu, namun seketika akan berhenti kalau ada yang memanggilnya dengan sebutan Abang Ganteng atau Abang Fatih, termasuk juga ketika sedang menangis. Rahasianya cuma satu, panggil saja Abang Ganteng atau Abang Fatih gitu, seketika si Abang L itu langsung berhenti dan tersenyum, termasuk juga ketika sedang menangis, bebernya. Lesti dan Rizky Billar juga ungkap rahasia sang putra yang suka aktif berkomunikasi meski melalui teriakan-teriakan. Dalam podcast Gilang Dirga, Rizky Billar menilai baby L memiliki komunikasi yang baik dan kerap merespons setiap pertanyaan yang diajukan oleh Gilang Dirga. Ini anak bisa berkomunikasi dengan baik, ketika kita ngomong, dia memperhatikan dulu baru dia merespons dengan teriakan-teriakan, kata Rizky Billar. Menurut suami Lesti Kejora tersebut, rahasia baby L aktif berkomunikasi adalah karena sering diajak mengobrol sejak dalam kandungan. Saat masih di dalam kandungan pun, saya sering ngajak-ajak ngobrol, sambungnya, dikutip dari suara.com tanggal 18 Juni tahun 2022. Oleh karena itu, Rizky Billar menilai banyak orang yang gemas dengan keaktifan baby L. Abang L ini selalu ngerespons. Akhirnya Bang Gilang coba untuk ngobrol bareng Abang L, ternyata waktu diajak ngobrol nyambung, pada akhirnya banyak orang yang gemes sendiri, saya pun di lokasi ketawa-ketawa, ujarnya. Dalam penutupnya, Rizky Billar berharap baby L bisa tumbuh menjadi anak yang komunikatif dan bertutur kata yang baik. Mudah-mudahan anak ini bisa menjadi anak yang cerdas,
bertutur kata baik, serta menjadi anak yang disayang orang banyak, pungkasnya. Karena demi menyenangkan hati sang istri, Rizky Billar pun penuhi keinginan sang istri. Namun tak disangka-sangka, keputusannya itu malah jadi bumerang bagi Rizky Billar. Betapa tidak, saat belanja di Paris, Lesti Kejora benar-benar kalap. "Bunda kamu kalap, awalnya minta dikit lama-lama nambah," kata Rizky Billar. Banyak baju yang dibeli Lesti Kejora tanpa sepengetahuan suami. "Perasaan kemarin gak ada yang ini," ujar Rizky Billar. "Ini kapan belinya nih? Bayar-bayar lewat ke skip. Pantesan cek refundnya lumayan," lanjutnya. Seolah tak bersalah, Lesti Kejora mengucapkan terima kasih pada sang suami. "Terima kasih Papa, semoga rezekinya diganti yang lebih banyak, lebih berkah, sehat, papanya panjang umur juga ya," ucap Lesti Kejora. Nasi sudah jadi bubur, Rizky Billar mau tak mau mengikhlaskan pengeluarannya yang membengkak kali ini. Rizky Billar ungkap tagihan belanja Lesti Kejora nilainya tak main-main. Ketika di kasir, Rizky Billar lihat tagihan belanja istrinya capai ribuan euro. "Papa nggak tahu pas bayar kemarin. Papa lihatkan angkanya sedikit, ternyata euro. Kalau rupiah kan banyak tuh angkanya. Yaelah cuma ribuan doang mah, ternyata ribuan euro," bebernya, dikutip dari Banjarmasin Pos, tanggal 18 Juni tahun 2022. Melihat aksi Abang L yang nganuk ke Gilang Dirga, Rizky Billar malah mengucapkan terima kasih. Menurut Rizky Billar, aksi Abang L meneriaki Gilang Dirga itu sudah mewakilkan dirinya dan Lesti Kejora. Saat itu Rizky Billar juga mengungkapkan rasa bangganya kepada Abang L karena sudah membela kedua orang tuanya. "Terima kasih Bang Fati, sudah mewakilkan kami sebagai orang tua," kata Rizky Billar. "Kami bangga sama kamu," sambungnya. Sementara Lesti Kejora mencoba menenangkan Abang L yang sedang masih gamut. Bahkan, tingkah lucu Rizky Billar itu pun membuat Lesti Kejora tertawa. Selanjutnya, Rizky Billar tak ingat menggulung lengan baju baby L sehingga tangan sang bayi sulit dimasukkan ke dalam lengan baju itu. Lesti pun langsung mengingatkan suaminya akan hal itu. "Digulung dulu tangannya," ucap Lesti Kejora. Ucapan Lesti Kejora pun memantik reaksi Rizky Billar, ia mengira istrinya marah atas sikapnya tersebut. "Kok marah-marah sih?" sahut Rizky Billar. Namun begitu, Lesti Kejora mengaku tidak marah kepada suaminya. Enggak marah-marah, heh banyak opnya," sentil Lesti Kejora. Dikutip dari Banjarmasin Pos, tanggal 18 Juni tahun 2022. Bahkan dari rasa kangen dan senangnya bertemu sang putra, Lesti Kejora dan Rizky Billar langsung lari-lari dan meninggalkan para karyawan.